Putin mengirim kapal perang Rusia untuk memperkuat Laut Merah. Dikutip dari The Jerusalem Post, beberapa kapal perang Rusia telah melewati Selat Bab al-Mandab ke Laut Merah. Hal tersebut disampaikan oleh Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia pada hari Kamis 28 Maret. Misi tersebut dilakukan di tengah serangan Houthi Yaman terhadap kapal dagang yang membantu Israel. Adapun Putin mengirim beberapa kapal penjelajah Rusia yakni Varyag dan kapal fregat Marsikal Sapochnikov. Jenis-jenis kapal Rusia itu pun telah dikonfirmasi oleh saluran milik Kementerian Pertahanan, yakni TV Sevda. Seperti diketahui, Houthi di Yaman telah berulang kali menyerang kapal yang melewati Selat Bab al-Mandab yang ada di Laut Merah. Serangan itu terus diluncurkan sejak November 2023 silam untuk mendukung warga Palestina di Jalur Gaza. Houthi bersumpah akan melanjutkan serangan mereka selama Israel terus melakukan kejahatan terhadap warga Palestina. Militan Yaman bersumpah menargetkan kapal-kapal yang memiliki hubungan komersial dengan Amerika Serikat, Inggris, dan juga Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.